memiliki potensi alam yang meliputi pegunungan di sisi utara dan pantai yang membentang di selatan. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur, Kabupaten Malang terus mengalami dinamika kependudukan seiring dengan perkembangan waktu. Kemajuan Kabupaten Malang berada di tangan penduduknya. Sejarah baru di Indonesia, BPS akan melaksanakan sensus penduduk 2020 dengan combine metode, di mana Anda tidak hanya berpartisipasi saat dikunjungi petugas, namun juga berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Begitu juga masa depan Kabupaten Malang. Siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, kita semua akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Langsung suatu sensus penduduk pertama. Saat rakyat Indonesia masih belajar berjaya, banyak orang awam masih saja bertanya-tanya, apa guna sensus buat mereka semua? Sensus penduduk itu sama saja cacah jiwa. Orang Indonesia dicatat oleh negara, data jumlah jiwa dipakai oleh negara. Membangun Indonesia tentu saja perlu data. Marilah semua sukseskan sensus kita. Bantulah setiap usaha yang bertujuan. Lebih 200 juta jiwa. Pastikan kamu hadir dan aktif turut serta. Karena Anda tercatat, pasti data akan akurat. Sensus penduduk cermin diri anak bangsa. Jadi landasan membangun manusia Indonesia. Sensus penduduk haruslah kita bantu dengan memberi jawaban yang jujur dan seksama. Mari kita semua amalkan hati kita demi sensus penduduk yang diamanatkan dunia. Mari kita semua amalkan hati kita demi sensus penduduk yang diamanatkan dunia. Sensus penduduk untuk masa depan bangsa. Sensus penduduk demi masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data penduduk merupakan data yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa. Melalui sensus penduduk, satu data, kependudukan Indonesia akan terwujud. Saya, DRS HM Sanusi MM, Bupati Malang, mengajak semua warga Kabupaten Malang untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020. Siapkan diri dan keluarga untuk mencatatkan data kependudukan pada sensus online dan pendataan langsung sensus penduduk tahun 2020. Mari dukung BPS Kabupaten Malang dalam mensukseskan sensus penduduk 2020 untuk Indonesia maju. Mencatat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020, BPS melaksanakan sensus penduduk yang ketujuh serentak di seluruh Indonesia dengan metode kombinasi. Sensus penduduk 2020 dimulai dengan sensus penduduk online Februari sampai Maret 2020 dan pencacahan lapangan Juli 2020. Pastikan kita dan orang-orang sekitar kita tercatat. Mencatat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.